Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya Nir NR 96 channel. Oke teman-teman, salam satu profesi. Oke, pada video kali ini saya akan share pengalaman atau berbagi ilmu tentang bagaimana caranya memindahkan pasien dari tempat tinggi atau dari kursi sini, ya sebelah sini saya, nanti akan saya tunjukkan ke bawah melalui tangga, ya seperti ini. Nah, oke, boleh dilihat teman-teman, ini tangganya ya ke bawah. Ini ada beberapa tangga, maaf kekelihatan. Ini tangga ya, turun tangga ke bawah ini ada 12 tangga ya teman-teman, ada 12 tangga. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya kepada teman-teman. Oke, tak perlu lama-lama, sebelum lanjut nonton videonya. Yang belum sholat silahkan sholat 5 waktu dulu, jangan sampai video ini teman-teman. Oke, nah namun sebelumnya saya sarankan buat teman-teman yang belum pernah mengajak jalan atau memindahkan pasien lansia dari tinggi, tempat tinggi ke tempat yang paling rendah melalui tangga, itu teman-teman diusahakan boleh teman-teman mengajak teman atau harus berdua ya, minimal berdua. Karena apa? Untuk menjaga resiko jatuh teman-teman. Nah, oke, karena orang lansia itu biasanya ya cepat lemas atau susah gitu untuk menggerakkan ya. Untuk menjaga keseimbangannya itu susah. Oke, teman-teman. Nah, namun saya ini lakukan saya sendiri karena saya sudah terbiasa melakukan ini. Jadi bagi saya ini sudah biasa ya, karena jadi enggak perlu saya untuk apa ya repot-repot gitu. Ya, orang kecuali kalau pasien saya lagi moodnya lagi kurang baik. Kalau moodnya kurang baik saya enggak bawa. Namun saya punya trik tersendiri bagaimana caranya untuk merayunya. Opa, opa, kita olahraga, latihan jalan ke bawah ya. Kita jalan mau? Malah. Jalan di bawah olahraga sambil ke Pak Ano, ke tukang sayur, mau? Oke, nah itu trik saya. Coba langsung Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama pegang ketiaknya tapi jangan pakai tangan, pakai sikut biar nggak sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini tangan dulu Pak. Nah kayak gini ya. Oke, ini pegangnya sikutnya ya teman-teman. Oke, pegangnya sini Pak. Nah, kalau ada itu suruh pegangan ya tangga. Oke, teman-teman boleh duduk di samping sebelah kiri kalau ada di sebelah kiri, dan usahakan ada pegangan di sebelah kanan kalau seharusnya seperti ini, jadi lebih gampang. Pasien suruh menghitung untuk berkonsentrasi, hitung 4, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Mundur. Oke teman-teman, itu dia bagaimana cara saya membawa pasien dari ketinggian ke tempat yang rendah melalui tangga. Ini tangganya ada pegangannya di sini ya. Usahakan kalau bisa harus ada pegangannya. Kayak gitu, jadi lebih gampang, teman-teman. Itu yang saya lakukan, berhasil dan sukses. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.